Kita perlu mengetahui bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Azza wa Jalla. Dalam susunnya buku baru ni, bab 24, mana daripada awal lagi, kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perlu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa Taala mengasihi kelakuan yang dipuji pada syarak, dan tahapnya begitu tinggi bagi yang menyampaikan ma'rifatullah, iaitulah mengenali Allah Azza wa Jalla. Ha, kita kena ingat ni. Tahap kitanya sayang, cinta kepada Allah Taala sampai peringkat yang paling tinggi dipanggil ma'rifatullah. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran sifat hamba-hamba dia yang baik, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan akan Allah Azza wa Jalla. Allah kasihkan mereka dan mereka, yakni para sahabat itu, kasih akan Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Maidah ayat 54. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata? Ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi iyai. Kamu perlu kasih kepada Allah kerana dia yang memberi nikmat kepada kamu daripada setiap nikmat dia. Mana kita ni diminta supaya kasih kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala beri segala nikmat kepada kita. Dan kamu perlu kasih kepadaku kerana Allah kasih kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Sanadnya kata di muhaqqiq, sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif. Yang pentingnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada kita nak sayang kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan dalam ayat lain tu. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah jelaskan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bila dia buat bandingan di antara orang kafir yang duk sayang kepada tagut dia, orang beriman sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ijma' ulama' tulis para jemaah. Ijma' tu maknanya sepakat ulama' semua. Setuju belaka. Kasih kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah satu keperduan. Satu keperduan. Maknanya wajib. Satu perkara amalan yang wajib kita kena kasih kepada Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahawa kasih kepada Allah Ta'ala itu antara syarat-syarat iman, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis. Dalam beberapa hadis, tengok di antara hadis yang dikeluarkan oleh Abi Razin Al-Uqayli. Abi Razin Al-Uqayli, annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mal iman? Qal an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaika mimma siwahuma. Iman itu apa? Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu apa? Iaitulah engkau kasih Allah Ta'ala dan Rasulnya melebihi daripada yang lain daripada kedua-duanya. Hadis ini juga lemah, tapi ada hadis lain yang sahih, kan, la yuhibbu ahadukum tu. Nabi kata, sayangkanlah aku ni lebih kamu kasih daripada dirimu sendiri. Zaqa ta'mal iman man radiyallahi rabba. Jadi banyaklah hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang, iaitulah cinta kepada Allah Subhanahu taala itu menjadi satu kewajipan. Kemudian hadis yang berikutnya, anna rajulan, anna rajulan sa'abal sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
Seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik ni cerita ni, tuan-tuan tanda. Mat qala mata sa'ah ya Rasulullah? Bila kau kiamat? Agak-agak Nabi marah tak marah dengan soalan ni? Kalau tanya kita marah, dah tak? Apa awak ni? Tahu dah kiamat ni, tak ada orang siapa boleh tahu bila. Kan? Cuma kita boleh tahu hari. Siapa dia tahu hari kiamat bila? Tahu belakang dah hari Jumaat. Tapi malam Jumaat tu bersedia kau tidak nak kiamat? Kau bersedia nasi lemak pagi esok? Nasi lemak juga. Nah, lain tu. Kita ni tengok ni. Laki-laki mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah bila kiamat?" Hari ini para jemaah sekalian, di antara satu fenomena baru, orang suka nak mengkiamatkan dunia ini. Betul tak? Oh, dia kata ustaz, ni biasanya orang pergi Mekah ni mengamuk di sampai Mekah. Kenapa orang Arab buat bangunan tinggi ni? Ini tanda kiamat belakang ni. Oh, sedap dia. Pergi musim sejuk pula di Mekah, tengok hujan turun banyak. Banyak sungguh tahun ni hujan. Waktu anak pergi bulan 12 tu, nampaklah bukit-bukit menghijau, wadi-wadi yang kering kontang dulunya, sekarang ni ada air. Tular pula. Oh, nak kiamat dah. Bumi Arab menghijau. Kita kata betul lah tu. Yang kita naknya tuan-tuan, para jemaah sekalian, nih, seperti pak cik ni. Kita pun macam tu juga patutnya. Bila tengok nak kiamat, Nabi tanya dia. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha. Saudara, awak tahu nak kiamat dia? Tahu kan? Apa kepersiapan kamu tentang kiamat? Saya pun nak tanya jugalah kepada saudara-saudari yang duk tularkan cerita-cerita kiamat ni. Ma ada telah, apa persiapan kita untuk kiamat? Ini duk main sibuk ya. Kadang-kadang terlalu berteori sangat. Teori tu teori ni, kalau berlaku gini, berlaku gini, raja ni akan runtuh, orang ni akan mati. Ya ilah ilah, banyak bendanya. Akhir kali juru ramah tu mati, baru dia bagusnya. Kalau lagi dia tak mati, duk tulah situ lagi dia tu kan. Tengok pakcik ni, orang zaman Nabi as-sadiq, orang yang benar, dia tak bohong. Dia kata apa? Qal, dia kata Rasulullah, dan Nabi tanya dia, apa persiapan kamu? Dia kata apa? Ma'adatulaha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Allahu Akbar. Dia kata apa ya Rasulullah? Saya tidak bersedia untuknya dengan banyakkan solat sunat. Dah, solat fardu kena ada. Dan berpuasa juga sunat yang banyak. Tetapi saya kasihkan Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak boleh kita kata juga gini? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya seorang itu adalah bersama orang yang dikasihinya. Masya Allah, tabarakallah. Suka atau suka kita? Kata di rawi hadis, kata Anas radhiyallahu anhu. Anas ni kata apa? Ma farihna, kami tak rasa gembira lebih daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit oleh Allah Ta'ala bersama dengan orang yang kamu sayang. Kata Anas, aku sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Abu Bakar, sayang kepada Umar. Aku harap aku akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Boleh tak boleh kita kata juga, aku sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada Nabi, sayang kepada sahabat-sahabat yang besar-besar. Kita minta Allah Ta'ala bangkitkan kita di akhirat esok. Ini baru betul. Ni duk tahu bak kiamat, bak kiamat, yang hari-hari duk bincang bak kiamat, tetapi tidak ada persiapan yang besar untuk menghadapi kiamat. La ilaha illallah.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Tengok seterusnya, ketahuilah. Sebenarnya makna kasih itu adalah seseorang yang hatinya cenderung kepada sesuatu yang disukai. Makna kasih, bila kita kasih, mana hati kita akan suka dengan benda tu. Dan setiap perkara yang menyeronokkan itu dikasihi. Benda yang menyuka kita, kita pun sayanglah. Tetapi sekiranya kasihnya itu kuat, maka dinamakan asyik. Peringkat tinggi. Kalau kasih itu tinggi darjat, dia nama asyik. Kita hari ini asyik ni nama orang, tak? Nur Asyikin. Ada nama? Tak ada. Kalau ada jangan marah. Tak. Sebenarnya itu bukan nama. Nur Asyikin itu bukan nama orang. Sifat orang. Orang yang terlalu rindu pada Allah Ta'ala, nama dia Asyikin. Kita gibuh nama anak pula. Rindu ke siapa tak tahu. Dia rindu ke SMS, rindu ke WhatsApp. Letih kita pula. Jangan ambil. Nur Asyikin. Benci pula bermaksud liar hati. Kalau kita benci, mana hati tak suka. Kerana keadaan yang boleh menyakiti. Tetapi sekiranya bencinya itu kuat, maka dinamakan dengan marah dan murka. Murka atau bukaklah ghadab. Ini pandang kita jadi tak suka sangat. Kalau benci sikit-sikit tak apa. Kalau ni siapa mereka marah dengan murka ni, benci yang sangat tinggi darjatnya di sisi orang tu. Baik. Terdapat dua perkara yang menyebabkan kasih. Allahu Akbar. Kita nak dapat kasih sayang, kita kena ada dua perkara. Dengar ni para jemaah sekalian. Kita nak suruh orang kasih kita pun kena buat dua ni juga. Kita nak suruh orang Allah Ta'ala sayang kepada kita pun kena ada hal ni juga. Kan? Jangan duk main kita sayang sebelah tak jadi. Yang pertama, berbuat baik. Yang kedua, keelokan. Benda itu sendiri itu comel. Maka kita perlu mengasihi Allah Azza wa Jalla kerana tiada yang lain selainnya yang sudah memberi kepada kita segala kebaikan. Allah buat segala benda kepada kita. Tuhan bangkit dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tak akan terhitung. Kau boleh hitung? Boleh hitung macam mana? Kita ambil di muka kita ya. Berapa juta harga muka ni nak jual? Orang mari bawa, nak beli mata kita sebut biji. Nak jual tak? Jual lah sejuta. Mata sebelah ada lagi. Macam mana agak? Tak jual. Tapi orang sedekah buah pinggan dia ada. Sedekah. Dia tak jual juga. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat orang lain yang berbuat kebaikan kepada kita, ini kerana dia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Taala disebabkan oleh segala kebaikan yang ada pada alam ini, semuanya daripada kudrat Allah. Sebenarnya kudratnya itu adalah sebahagian daripada segala makna keelokan dan kebesarannya. Nah, ini kita nak kayang Allah Taala sebab dia buat baik kita. Allah Ta'ala sendiri itu jamilun yuhibbul jamal. Dia sendiri itu elok, indah, suka kepada keindahan. Maka menjadi kewajipan kepada kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, banyak cara untuk kasihkan Allah Azza wa Jalla. Kita nak kasih Allah Ta'ala ni banyak cara. Mari kita belajar betul-betul dan kita hayati insya Allah. Yang pertama, seseorang itu mendahulukan setiap pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah berbanding dengan pekerjaan yang disukai oleh nafsunya. Kalau bertembung di antara hak Allah Ta'ala dengan hak nafsu, kita utamakan hak Allah. Itu maknanya kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, seseorang itu rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Kita nak jumpa dengan Allah. Suka kepada kematian dan tidak benci kepada kematian.
melainkan dia ingin menambahkan lagi makrifah, pengetahuan, kerana kenikmatan di dalam musyahadah. Ha, tengok istilah tu musyahadah. Tengok nota di bawah. Musyahadah maksudnya menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan mata hati. Kita saksi keagungan Allah Ta'ala dengan mata hati, itu dia panggil musyahadah. Musyahadah, musyahadah tak boleh tengok dengan mata, dengan mata hati. Itu bergantung dengan ma'rifahnya. Mana lagi kita kenal Allah Ta'ala, lagi tinggi musyahadah kita. Ini kaitan belakang tu. Nak musyahadah, kena nak ma'rifah, kena ma'rifah. Ini kena ada. Yang kedua, seseorang itu redha dengan qada yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita redha, kita tak apa. Hei, duk main temenung selalu. Orang panggil mengeluh sentiasa. Allah, kenapalah Allah buat aku lagu ni? Kenapalah Allah jadikan saya macam ni? Kalau saya ni comel, tinggi cukup saiz, tak? Muka pulak macam ratu cantik belakang. Kita duduk main macam tu, maka ini orang ni tak akan tenang. Tidak akan ada tak kasih kepada Allah Ta'ala, sebab dia kata Tuhan buat dia tak sempurna. Kita rasa yang tak sempurna. Tapi kalau kita terima takdir Allah Azza wa Jalla, berapa ramai orang yang cacat anggota tapi hati dia dengan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, happy dia. Ni orang duduk tular gambar budak-budak, 5-6 orang budak kecil, hok laki-laki seorang tu ambil selipar, selfie dengan selipar dia. Tengok dah gambar tu. Main-main. Kawan-kawan dia hok lain-lain sengih suka tengok selipar. Kita kata bahagianya dia, yang penting dia boleh buat satu benda yang dibuat oleh orang lain, walaupun dia tahu itu selipar, bukannya kamera. Selipar. Mazhab selfie ni jangan main. Gembiranya dia boleh berselfie. Itu dipanggil orang ni, sebab dia terima dah takdir dia tu. Dia sendiri tak ada selipar, dia jumpa selipar mana pergi satu seorang selipar, hak lain tu sengih tengok selipar belakang ambil gambar. Tular molek gambar ni. Yang keempat, seseorang itu benci terhadap dunia kerana dunia itu melalaikan dirinya daripada mengingati Allah Azza wa Jalla yang dikasihinya. Jadi kita marah dunia bukan sebab dunia tu, sebab dunia melalaikan kita, maka kita marah dengan dia. Sebenarnya kita tak boleh marah ke dunia, sebab kalau tak ada dunia ni, kita pun tak ada sini. Kita ada di sini untuk mengambil bekal yang banyak ke akhirat, kan? Para ulama mengatakan, harta yang kita miliki, tulis sikit, harta yang kita miliki, pangkat yang kita ada, tidak boleh bawa bersama ke alam kubur. Betul? Ha? Tak boleh bawa. Oi, makcik ni mati, dia kaya, kita suka dia punya barang kemah, dia ada 3 gantang. Oh, contohlah, kita kata beginilah, 1 gantang kita masuk dalam bekas, letak sekali dia dalam kubur, boleh? Tak ada 3 jam, orang mari tengok kubur terbongkar balik dah. Ada orang mari ambil. Itu yang dikatakan, harta kita tak boleh kita bawa bersama ke alam barzah, tetapi harta kita boleh menunggu kita di alam kubur. Masya Allah, Tabarakallah. Kita post dulu. Post dengan apa? Post dengan sedekah, dengan infak fisabilillah, dengan kita wakaf. Itu yang dikatakan. Jadi dunia ni bukan semuanya tak baik. Yang tak baiknya iaitulah dunia yang melalaikan dirinya daripada mengingati Allah yang dikasihi. Itu yang bagi tak baik. Ketahuilah, orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla tidak akan kasih melainkan kepada Allah. Jikalau dia kasih kepada yang lain adalah kerana kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana kasih untuk mereka yang kasih kepada anak, keluarga dan hambanya adalah untuk kekasihnya, iaitulah Allah Ta'ala. Kita sayang kepada isteri sebab apa? Tuhan suruh waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kita sayang kepada anak kita, Tuhan suruh sayang. Jadi sayangnya betul-betul ya. Jangan kita bawa mereka ke neraka. Itulah kesayangan kita yang betul-betul. Manakala setiap perkara yang disandarkan kepada kekasihnya,
dan setiap makhluk itu semuanya adalah kerana mereka juga hamba Allah Azza wa Jalla. Maknanya hak lain itu kasih tabi' kepada kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Sekiranya seorang itu kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kasih itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh bagi kekasihnya, iaitu Allah. Dan jikalau seorang manusia itu kasih kepada para sahabat, itu kerana para sahabat pun kasih kepada pesuruh Allah, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kasih kepada Allah? Ke Rasulullah? Sebab Allah kasih kepada dia. Sebab apa kita kasih kepada dia? Sebab dia sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kaitan tu dia dengan Allah Azza wa Jalla. Selain daripada itu, sekiranya seorang itu kasih kepada makanan, kasihnya itu hanya disebabkan makanan dan minuman, minuman dapat menguatkan badannya agar dapat mengerjakan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita berpahala. Kenapa awak suka makan? Sebab makan yang beri tambah tenaga, menguatkan saya untuk beribadat. Oh, ni ya. Kenapa makan ni? Sebab makan ni awet muda. Itu ya. Bolehlah awet muda. Tak, belilah mahal-mahal pun. Sekiranya mereka kasih kepada bunga, tanaman, sungai, cahaya dan segala benda yang cantik, maka semuanya kerana ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kerana semua perkara ini menunjukkan kepada keesaan dan kekuasaannya, serta mengingati segala kecintaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tanda itu para jemaah, kita dengan nak kenal Allah Ta'ala melalui berapa cara? Tiga cara. Yang pertama, kita kenal Allah dengan nama-nama dia yang indah. Dia panggil Asma'ul Husna. Itu wajib kita kena belajar. Yang kedua, kita kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat dia yang maha tinggi, sifatul ula. Allah Ta'ala gagah perkasa, Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala, itu dia panggil sifat Allah. Karena itulah saya rasa bimbang hari ini, bila kita tidak menghayati sifat Allah, tapi sifat Allah Ta'ala menjadi polemik perdebatan, maka kita rugi. Jangan ada polemik, kita hayati sifat-sifat Allah Azza wa Jalla supaya kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita kenal Allah Ta'ala melalui alam ciptaannya. Kenal Allah Ta'ala melalui alam ciptaan. Kita tengok bunga, tengok pokok, tengok hujan, tengok apa saja pun, kita kata Masya Allah, Subhanallah, ini ciptaan Allah Ta'ala. Pelik-pelik tu, tak kira lah. Di awan, di langit tu ada tulisan alif lam lam ha ke tak ada. Yang pentingnya kita tengok tu, oh ni ndak ni, oh awan petang ni ada tulisan Allah. Hey, bukan nak suruh tulis. Penghayatan kita dalam hati kita bahawa semua makhluk ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, hak tulis tu tulis macam-macam. Bahkan sekiranya ada di antara mereka yang melakukan kebaikan kepadanya, seperti mengajar, orang ajar kita, maka mereka adalah perantaraan antara mereka dan kekasih mereka, iaitulah Allah Subhanahu wa Taala, dalam menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Jadi kita kena sayang juga ke dia sebab dia telah menyampaikan ilmu kepada kita. Dia juga mengetahui, Allah Subhanahu wa Taala sahaja yang boleh memberi taufik kepada mereka bagi mengajar dan berbuat kebaikan. Sebenarnya sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalau tidak kita hadis Nabi kita naik mimbar tu. Ingat? Kan? Kau terlupa dah. Nabi naik mimbar, naik tiga tangga. Yang pertama, dia kata amin. Ingat? Yang kedua amin, yang ketiga amin. Bila sahabat tanya, apa dia Rasulullah amin-amin tu? Adakah menjadi sunnah bagi orang naik mimbar ni kena kata amin? Nabi kata tak. Aku naik tangga yang pertama tadi, Jibril mari bagi tahu siapa yang sempat hidup bersama dengan dua ibu bapa, mak ayah dia tak menjadi sebab dia masuk syurga. Kan? Yang kedua, orang yang sempat hidup di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak selawat. Saya ringkaslah hadis ni. Jadi kata di para ulama hadis,
tiga sebab ini kita ada atas dunia hari ini. Yang pertama, sebab yang pertama kita wujud, adanya mak ayah kita. Betul? Yang kedua, sebab kita bahagia atas dunia ini, mendapat redha dan kasih Allah sebab melalui jalan Nabi SAW. Kemudian di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kita mutajadid setiap tahun, iaitulah Ramadan. Buka tuan-tuan, buka pintu luas-luas, tak payah beli tiket, tak payah book hotel, iaitulah kita beramal di bulan Ramadan. Satu lagi kembar di haji, waktu berat kan. Baik, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Taala jua atas limpah kurnianya dengan menjadikan dan membangkitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pesuruh. Jadi Nabi yang paling baik, berjasa pada kita, tapi siapa yang lantik dia? Allah. Maka kita kena puji Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah yang sudah mengutuskannya, mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin, yang tak membaca tak menulis, itu seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada bangsa mereka sendiri, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada i'tikad yang sesat, duk sembah berhala, serta mengajarkan pada mereka kitab Allah yakni Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syarak. Tulis tepi kitab tu, ada setengah ulama mengatakan hikmah, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ya tu, Nabi kita pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerja dia ajar kepada kita, kita wajib sayang kepada dia. Surah Al-Jumu'ah ayat 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Maka Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin." Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang dan nyata. Surah An-Nur ayat 54. Mana jelas sangat ayat ini. Tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iaitulah menjelaskan dengan jelas dan nyata, menyampaikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu taala menegaskan lagi, "Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha." Sebenarnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang kamu kasihi supaya dia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikendakinya menurut undang-undang peraturannya. Tengok ni, dalam ayat Quran ini Allah kata mu tak mampu nak bagi hidayah. Dalam ayat lain Tuhan kata, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Engkau juga membimbing manusia ke jalan yang benar. Tulis itu. Para ulama telah membahagikan hidayah itu bagi dua. Hidayah dua bahagi. Satu dia panggil hidayatul irsyad. Hidayah menyampaikan, membimbing. Itu kerja Nabi. Nabi telah menyampaikan, Nabi telah membimbing umat, Nabi telah mengajar, berceramah, bertazkirah, berkuliah, Nabi buat belakara. Itu tugas ini disambung oleh para sahabat dan ulama-ulama, dan termasuklah pendakwah-pendakwah zaman kita ini. Tugas hidayatul irsyad, bimbing orang. Satu lagi dia panggil hidayatul taufik. Hidayah taufik, hidayah nak beri orang terima. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau setiap guru yang mengajar, orang terima belaka, orang yang paling alim kepada tuan-tuan guru, siapa dia? Isteri dengan anak-anak dia lah. Betul tak? Kadang-kadang anak dia pun tak dengar kata. Isteri dia pun tak dengar juga. Orang lain duk tak asuk dengan dia. Ada juga gitu.
Dalam ayat ni, surah Al-Qasas ni, ayat ini dikatakan turun kepada Abu Talib. Bila Abu Talib mati, Nabi sedih. Tak sedih macam mana? Pak saudara dia, dia bela dia, mempertahankan dakwah dia kepada Quraisy, mati tak beriman. Nabi sedih. Allah kata innaka la tahdi man ahbabt. Mungkin tak boleh nak bagi hidayah, petunjuk, taufik untuk terima Islam ini kepada orang yang kamu sayang. Nah, maka Nabi kita wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Nabi kita mampu menyampaikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada semua orang. Tapi yang menerima kuasa Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kita hari ini pun, kita hanya boleh ajar, boleh bagi tahu, tapi kita tak mampu untuk apa? Untuk nak menyampaikan, nak berterima, orang terima, itu luar kuasa kita. Dan perhatikanlah penjelasan daripada Allah Azza wa Jalla, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berdramar, berduyun-duyun, beramai-ramai. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sebenarnya dia maha penerima taubat. Ya, surah Al-Nasr ayat 2 hingga 3. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan Rasulnya pada peringkat pemerhati, seperti yang dipahami dalam ayat tadi. Apabila kamu melihat hamba Allah Taala masuk ke dalam agama Islam, maka kamu semua berkata dengan kepujian kepada Allah Taala, Subhanallah, kita kata, bukan kepada kepujianku. Dan inilah makna tasbih dengan Tuhannya. Jikalau hati kamu berpaling kepada diri dan usaha kamu, maka kamu perlu meminta ampun supaya Allah Ta'ala menerima taubat kamu. Jadi kita kata, semua usaha-usaha yang kita buat ni, kalau diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita puji Allah, jangan puji kita. Jangan duduk bangga, saya dalam hidup ni, saya telah tu telah ni, semua ni usaha saya belaka. Kita kata, kita hanya bekerja. Yang memberi taufik orang terima itu Allah Azza wa Jalla. Huraian ini adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuliddin. Sebahagian daripada tanda kasih kepada Allah Ta'ala itu adalah redha dengan qada'nya. Oleh itu, bab seterusnya kita membincangkan perihal redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla insya-Allah dalam siri yang akan datang. Jadi para jemaah sekalian, dalam masalah kasih akan Allah Ta'ala ini, ada sebuah buku yang saya usahakan. Tanda buku ini, nama dia Musafir Menuju Allah. Dah ada buku ni. Oh, dia kata ada dah ustaz, baca dah lagi. Tak jadi. Tu kalau ada dah, kali yang belum ada lagi, buku belum ada lagi. Kena cari. Nama dia Musafir Menuju Allah. Buku Musafir Menuju Allah Ta'ala ini ana syarah kepada satu risalah nama dia Asbab Al-Asbab Al-Mujibah. 10 sebab boleh meraih cinta dan kasih Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia. 10 sebab. Kemudian pihak penerbit dia tukar tajuk 10 sebab itu kepada Musafir Menuju Allah Ta'ala. Mana orang nak menuju Allah Ta'ala, dia kena buat 10 perkara inilah. Kita kena beriman, kita kena taat, kita kena ada 10 perkara. Tuan-tuan tengok dalam buku Musafir Menuju Allah Ta'ala sebagai penjelasan yang panjang kepada sifat yang ke-8 kita ini pada menyatakan kasih akan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan buku yang saya sebut tadi, Musafir Menuju Allah Ta'ala, akan menjadikan, dapat dijadikan panduan di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang, dan kita akan khatamkan kitab kita ini insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.